Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Rusdi Mawang. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin saya sampaikan mengenai format pengisian laporan saldo rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara atau lembaga satuan kerja. Formatnya seperti ini. Ini dikirimkan tiap bulan kepada KPPN setempat. Untuk pengaturan ini bisa Anda download atau cari pengaturannya 182 PMK 05/2017. Silakan Anda cari untuk pengaturan masalah rekening milik satuan kerja lingkup Kementerian Negara atau lembaga. Kita fokus cara pengisian laporan seperti ini. Ini contohnya. Untuk ini bisa Anda juga download beserta pengaturannya tadi. Di deskripsi video ini saya cantumkan link unduhnya atau link downloadnya. Ini contoh pengisian dari satuan kerja kami MTSN 1 Nusa Selatan. Di sini kita sesuaikan kode BN-nya, isi loan-nya sesuaikan saja. Ini kode kementerian 025 kami Kementerian Agama, 04 Dijen Pendidikan Islam, isi loan satu kami, kudi, ini kudi satker, tentunya sesuaikan. Ini nomor rekening terbaru, nomor rekening pertuanya. Atau untuk lebih mudah, cara pengisiannya buka di aplikasi Supren. Mau lipa staff atau KPA, sama saja. Ini kita coba masuk. Ini saya menggunakan lipa staff. Untuk pengisian Excel-nya juga sangat mudah. Kita tunggu sprintnya terbuka terlebih dahulu. Ini sudah terbuka. Bisa kita coba dilihat di sini untuk pengisiannya. Monitoring detail rekening. Kita ambil yang rekening saja. Kita masukkan satkernya. Kita klik cari. Sekarang kita sesuaikan dengan pengisian ini tadi. Ini nomor rekening. Kita ambil di sini. Kita copy saja seperti ini. Masukkan ke sini, terus BPG, kita copy saja nama bank, nama rekeningnya, kita masukkan ke sini, kode jenis, ini sesuai waktu kita merekam, kode jenisnya 50 rekening virtual, ini kita lewati terlebih dahulu untuk menceknya, untuk ini kita lewati, ini banknya sesuaikan, ini kode rekening kita lewati terlebih dahulu, sekarang kita masukkan surat izin terlebih dahulu, ini surat izinnya, copy saja. Seperti ini, tanggalnya sesuaikan. Ini tanggal izinnya. Di sini transaksi terakhir kita sesuaikan dengan transaksi terakhir satker masing-masing. Saldo akhir sesuaikan, saldo di bank. Ini sesuaikan, apakah ada saldo atau nol. Silakan rekeningnya dicetak. Untuk ini, kodenya sebenarnya waktu kita mengisi. Ini 50 untuk rekening virtual. Ini 200. Untuk rekening virtual pengeluaran, mohon maaf, kita coba cek di sini untuk menceknya. Di sprint tadi, kita coba cek di sini apa? Ini referensi. Kita coba cek di sini apakah ada. Ini bank BRI, referensinya 002. Di sini saja, sesuaikan saja untuk bank BRI 002. Ini untuk referensi bank. Kita coba satker ini apakah ada referensinya. Ini untuk referensi satker, untuk kode ini tadi kita cari di waktu perekaman saja untuk lebih mudah. Kita cari di sini pembukaan rekening. Kita coba klik pembukaan rekening. Atau kita klik penutupan, apakah ada muncul. Ini untuk penutupan. Sini sudah muncul jenis rekeningnya. 2. Artinya diklik di penutupan rekening. Ini kode banknya juga ada untuk pengisian ini tadi. Jenisnya sesuaikan di sini. Ini yang pembukaan, bukan penutupan. Mohon maaf, ambil yang pembukaan. Ini yang kemarin penutupan. Sini ambil yang pembukaan. Tapi menunya dipilih di penutupan rekening ini untuk menceknya. Di pembukaan tidak muncul. Cuma izin seperti ini. Klik di penutupan ini akan muncul. Di sini cari statusnya yang masih pembukaan seperti ini.
Ini kelihatan jenis rekeningnya, sesuaikan di situ 50 kodenya 002 kode bank. Ini untuk kode rekening 200. Ini kode rekeningnya. Atau mau mentes di sini coba klik tambah, mau mentes misalnya ingin tes. Kita tes seperti ini kita masukkan. Jadi ada kodenya. Ini rekening 50 rekening pertua. Sesuaikan saja ini kode-kodenya, kelihatan di sini. Di sini juga kelihatan untuk 200 pengeluaran, 100 penerimaan, seperti itu saja. Pilih bank kelihatan 002. Seperti itu saja, ini kita batalkan saja karena tidak melakukan tambah rekening lagi ataupun bukan rekening lagi karena sudah ada rekeningnya. Intinya sangat mudah, disesuaikan saja dengan kondisi satker masing-masing. Dibuka di sini tadi, penutupan juga sangat mudah. Ini kodenya kelihatan semuanya untuk pengisian ini tadi. Seperti itu saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan video kali ini. Salah hilaf, mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.